Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya berkesempatan untuk dolan kandang di daerah Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Salah satu peternak dari daerah Wonosobo. Kita akan coba untuk bertanya tentang peternakan ini atau tentang kandang ini yang sekarang ini kayaknya berisi 6 ekor sapi-sapi bakalan super nih di kandang ini. Dan beliau ini juga mengatakan ingin ganti dari penggemukan atau pembesaran ke sapi-sapi betina atau sistem breeding. Ya, langsung saja teman-teman, kita akan tanya-tanya kepada pemilik dari kandang ini. Ini beliaunya sudah ada di sebelah sana, Bapak Sabarman ya Pak. Izin mereview Pak. Oke, ini kalau peternakannya udah lama atau bagaimana Pak? Ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ini. Dengan sistem penggemukan. Penggemukan tapi kan ya, apa salah lah, masih namanya baru. Jadi pemula beli bakalannya juga mahal, kemahalan. Ini. Ya cara jualnya juga belum begitu paham. Nah, makanya saya mau ganti. Mau ganti dengan breeding ya, sistem. Dan oh, kenapa tertarik dengan sistem breeding, Pak? Ya karena kalau breeding kan cara perawatannya kan lebih mudah. Jadi kan saya ini kan ngurusi itu penggilingan batu. Okay. Jadi kalau pagi saya harus berangkat jam, ya harusnya itu jam 7, tapi kan karena saya anu sapi dulu ya saya jam 8, tapi kalau pakai sapi penggemukan kan lama, kadang jam 9 baru berangkat, akhirnya ya pekerjaan saya terganggu. Oh. Makanya saya mau tak ganti sapi itu breeding lah, atau sapi betina. Tujuannya ya untuk anu apa, mempermudah pekerjaan saya kan, nggak perlu dicuci diguyang setiap hari kalau betina. Dan ini memang selama 2 tahun ini bertenak dengan sistem penggemukan nih Pak. Yeah. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana hasilnya Pak selama mencoba 2 tahun ini? Kalau hasilnya sebenarnya ya kalau beli bakalannya tepat itu ya hasil. Tapi kan karena saya beli bakalannya itu suka kemahalan, ya tergiur dengan sapi ya katanya super gitu. Jadi ya hasilnya ya untung, tapi kalau dihitung-hitung sama pakane kemungkinan ya mungkin pas aja ya. Misalkan per ekor sendiri rata-rata berapa sebulannya? Misalkan untung bersih gitu, di, ya, nanti sebelum, dipotong. Kalau akan sebelum corona sih bisa 700.000. Kalau sebelum corona lah, kalau sekarang nggak bisa dianulah. Prediksi kalau sekarang itu. Nah ini sapi katanya super, tapi kalau dijual paling ya berapa sekarang? Oh, jadi di sapi-sapi di kandang ini rencananya mau dikeluarkan terlebih dahulu, nanti diganti dengan breeding ya Pak? Oke, tapi kandangnya juga mau saya rubah. Oh, mau dirubah dulu. Jadi sistemnya berhadapan, saling berhadapan sapinya itu. Kan saya mudah, ngasih komborannya juga mudah. Sekali jalan, kalau ini kan 2 kali jalan, ada yang muter lewat sana yang satu. Yang maju kan muter, jadi kan repot lah. Oh, ini kebetulan nanti kalau teman-teman ada yang sedang mencari sapi bakalan, mungkin dapat menjadi referensi. Dan bakalan-bakalannya ini super-super teman-teman. Contohnya ada di sebelah sini sapi simental super dugul ya Pak, ini Pak. Yeah. Kalau untuk umurnya kisaran berapa yang sebelah sini? Ini awal masuk katanya 9 bulan. Terus yeah, di sini 3 bulan. Berarti kan ya setahun ya, berarti setahun. Satu tahun. Umur sekitar 1 tahun dan mantap sekali teman-teman. Mungkin kalau berminat nanti bisa cek nomornya Bapak Sabarman di deskripsi video ini, nanti saya cantumkan nomor beliau. Dan ini sudah dikombor atau belum Pak? Ini sudah. Oh, sudah dikombor. Sudah. Kalau komborannya sendiri menggunakan apa aja Pak? Ampas tahu, katul, sama konsentratnya yang 3-4 itu, Nutrifit. 1-3-4. Okay. Terus sama garam. Sudah semua itu. Kalau untuk perbandingan sendiri, perbandingan dari masing-masing bahan tadi? Ya satu, kalau
katulnya 2 gayung, konsentratnya 3 gayung, polarnya 1 gayung, kalau ampasnya secukupnya. Nah nanti kan ampas kan nggak stabil, kadang banyak kadang enggak. Kalau pas lagi banyak kayak gini ya banyakin ampasnya, kalau ampasnya lagi sedikit ya dibanyakin konsentratnya gitu. Jadi untuk tiap hari untuk ongkos pakan sendiri per ekor jatuhnya kena berapa rupiah? Ya kurang lebih ya di 30. 30.000 per ekor. Nanti masih ditambah dengan pakan hijauan. Iya. Misalkan untuk memberi pakan 6 ekor ini menghabiskan pakan hijauan sekitar berapa ikat? Cuma 2. 2 ikat. 2 ikat. Ini untuk 3 hari. Oh, ngirit nggih untuk pakan hijauannya. Ini di sebelah sini teman-teman menggunakan rumput odot dan apa ini namanya yang sebelah sini jagung muda. Oh jagung muda, menggunakan jagung muda juga. Sebenarnya tanaman untuk lebaran. Oke. Okay. Tapi malah pas lebaran belum tinggi kan. Nah tak belum pernah dipetik, malah pas lebaran itu baru mulai 3 hari ini ya masih agak luas itu sih ditanemin itu 2 bungkus. Kamu ini saya agak telat ke sini jadi tidak bisa melihat proses pencomboran di kandang ini. Kalau bisa melihat lah kayaknya bagus teman-teman, ini ada ampas tahu di bagian depan sini dan kayaknya stok ampas tahunya melimpah nih Pak. Melimpah, ya. Kalau di sini per masakannya berapa? 7.500. Ini 3 masak berarti 22.500. Kalau yang sebelah itu yang 4 masak 30.000 sudah sampai kandang. Oh, ini 30.000 teman-teman, yang sebelah sini sudah sampai kandang dan mantap jiwa ini sapinya. Simental. Oh, ini Kak ada tanduknya tapi kecil. Dan mantap ini. Salah satu sapi bakalan yang akan dikeluarkan. Dan yang tadi ada yang sudah laku 2 ekor nih, Pak. 2 ekor. Yang tengah ini sama yang tengah di sebelah sana. Kalau tadi harganya berapa untuk 2 ekor? 2 ekor 49 juta. 49 juta. Oh, ini yang sebelah sini. Dan sudah berapa lama di kandang? Yang satu 1 bulan setengah, yang satu 3 bulan. 1 bulan dan 3 bulan. Dulu masuknya berapa kalau di jumlah untuk 2 ekor ini? Kalau yang ini 20.500, tapi gini, kalau yang itu 23.500. Yang rugi itu rugilah. Ya, tapi termasuk rugi. Ya untung tapi sedikit ke Pak. Ya. Apa? Mungkin pas lah buat apa? Ganti pakan itu mungkin pas. Kalau untung enggak. Untung enggak. Oh, seperti itu teman-teman. Pas. Mantap sekali ini sapi-sapinya, saya akan coba untuk perlihatkan kepada teman-teman semua. Dan tadi untuk komborannya juga ini sudah ada di sini. Ada yang tidak habis nih Pak. Yang sebelah sini teman-teman. Sapi-sapi simental ini rata-rata. Kemudian di bagian ujung sebelah sini ada yang bagian moncong ini berwarna hitam. Tapi mantap jiwa ini teman-teman. Dugul juga. Itu yang dari Mas Asrofi. Oh ini beli. Beli dari Mas Asrofi dulu, beli harga berapa? 20 juta. Iya. Kemudian dipelihara berapa bulan? Itu ya 3 bulanan. Sekitar 3 bulan. Kalau itu untung itu. Sudah ada yang nawar 25.500. Oh. Gitu. Ini sebelah sini teman-teman. Sudah ditawar 25 juta. Nanti saya akan coba untuk mereview satu per satu sapi yang ada di kandang Bapak Sabarman ini di daerah Bakalan, Singon, Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Dan ini mantap-mantap memang untuk sapinya sendiri. Dan ini yang paling kecil kayaknya yang sebagian sebelah sini nih Pak. Ini berapa lama di kandang ini? Kalau yang ini baru 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dulu belinya berapa? Itu kemahalan itu 9.500. Belinya 19.500 yang sebelah sini. Dan ini memang jantan semua. Mau diganti dengan sistem breeding atau memperanakkan sapi betina. Dan pakannya juga bagus, ada ampas tahu, kemudian ada juga bekatul dan ditambah Nutrifit BC134. Ini mungkin Bapak Sabarman sudah mau berangkat ke perusahaan ini. Ini sedikit tip Pak untuk pemula yang ingin beternak sapi dari Bapak seperti apa? Ya sebenarnya kalau mau beternak sapi itu yang pertama itu harusnya pemilihan bakalan. Okay. Kalau pembelian bakalannya itu tepat,
barangnya bagus, harganya sesuai, itu pasti untung. Pasti untung. Tapi kalau cuma lihat-lihat di video, lihat-lihat di katanya-katanya orang ngomong, itu kayaknya kurang kurang tepat. Harusnya tanya-tanya dulu kepada teman atau saudara yang sudah berternak lah. Jadi kan tetap harus-harus, kemungkinan kan kalau saudara atau teman kan enggak anu, enggak asal-asalan ngasih taunya, mungkin sebenarnya. Jadi ya seperti itu kira-kira. Kemudian untuk memilih bakalan, apakah harus yang superan atau bagaimana? Itu tergantung. Kalau superan kan sebenarnya untuk kelangenan. Tapi kalau untuk penghasilan ya yang sudah poel lah. Yang sudah poel ya kisaran harganya di atas 20 juta, di bawah 25, itu kan paling 4 bulan maksimal 6 bulan sudah full lah. Nah, itu pasti untung. Kalau enggak ada alasan ya istilahnya, kalau enggak ada itu loh, halangan sakit atau apa, itu kan kalau sakit harus segera panggil mantri lah. Mantap jiwa teman-teman untuk sapi-sapinya, dan perawatannya juga cukup bagus. Setiap hari dimandikan nih Pak atau bagaimana? Setiap pagi dimandikan. Kalau sore hanya dibuang letongnya aja. Dan di sebelah sini tempat pembuangan letong, nanti digunakan untuk pupuk kandang atau untuk persawahan atau bagaimana ini? Itu biasanya kalau di sini kan kebanyakan kan mayoritas tani palawija. Oh, palawija. Jadi kan untuk ngebong itu, apa namanya ngebong itu, tomat, nanam cabai. Nah, seperti itu kan biasanya menggunakan ini. Cuman karena ini musimnya lagi musim hujannya kemarin, jadi itu enggak diambil. Kalau ini sebentar lagi kan musim panas gitu kan, itu kan enggak berat lah, dibawanya ke sawah itu enggak berat, pasti banyak yang ambil, diambilin tetangga itu yang membutuhkan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih pada Pak Sabarman sudah mengizinkan untuk dolan di kandangnya. Dan ini kalau teman-teman ada yang berminat dengan sapi-sapi bakalan milik beliau, nanti bisa langsung hubungi beliau, cek nomornya di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa main dulu ke kandang untuk melihat bakalan yang ada di kandang ini. Dan sebaiknya kalau beli bakalan memang harus lihat dulu ya Pak barangnya. Jangan lihat lewat video langsung di. Kalau saya lebih menyarankan kepada teman-teman untuk melihat langsung barangnya seperti apa, kemudian ciri fisiknya bagaimana, apakah ada kekurangan atau tidak, sehingga nanti kalau sapi sampai kandang benar-benar tidak kecewa. Oke, demikian dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Lutfiaka Video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.